Halo guys, yuk kita unboxing laporan dan kita pesan mie vampir ya guys. Ini dia pesanannya, mie vampir. Ini tuh dapat promo ya, seharusnya itu totalnya 46-an lah, jadi tinggal 32 ribuan. Yuk kita unboxing. Jadi ini kita dapat bonus teh, es teh. Terus yang ketiga mie. Oke, kita buka sekarang. Tanya dulu aja deh ya. Oke. Ini guys. Seger banget guys. Oh, tumpah. Ini kurang ini ya, kurang rapet. Kita singkirin dulu. Sekarang kita unboxing mie-nya. Jadi ini packagingnya bagus sih. Terus dapat sumpit juga. Sumpitnya juga ini apa namanya, bagus. Ini bukanya susah ya. Ini itu ya. Jadi biasanya kan kalau saya beli itu di ya di merek lain lah, minyak itu pakai styrofoam. Tapi ini tuh packagingnya bagus, aku suka. Oke. Kita buka. Wow, harum banget guys. Kita cium gak? Ini sumpitnya dapat 3. Ini juga bagus ya guys. Oke, terus langsung aja kita unboxing. Gak sabar nih. Jadi ini tadi aku beli yang buy one get one terus plus es tehnya. Ayo, siapa yang penasaran? Kita buka. Nyaman ya. Oh, nggak ada kecapnya. Coba kita ini ya, buka. Ini gimana isinya? Oh, ternyata nggak ada kecapnya guys. Ini level berapa ya? Oh, ini level 0. Harum. Ini ada mie, terus ini ada ayam, ada pangsit. Ada pangsit, pangsitnya lumayan banyak ya. Guys, ini ada beef. Terus timun. 2 timun. Oke. Kita sepertinya enak ya guys. Lanjut kita buka yang selanjutnya. Kita tutup lagi ya biar nggak dingin. Selanjutnya apa ya ini? Oh, ini pedes ini guys. Ini pedes. Lihat. Ngiler deh ya kalian. Oh maaf, tanganku malah yang ke zoom. Iya deh. Ini ayam, ada suiran ayamnya. Terus ada bawang goreng. Ini bawang goreng. Terus ada pangsit juga. Oh, ini gak dapet beef ya guys. Oh, ada guys. Ini ada potongan daun bawang. Terus juga ada timun. Timunnya cuma 1 ya. Ini yang buy one get one kayaknya. Terus ada beefnya. Lumayan ya guys. Semoga saja. Rasanya pas, sesuai dengan penampakannya. Oke, selanjutnya. Sorry. Selanjutnya kita tutup dulu. Oh maaf, susah. Kita singkirin dulu. Dan yang terakhir, jadi ini tadi aku mau beli kan, kukira bisa request, ternyata nggak bisa request levelnya. Oh, ini juga pedes kayaknya ya guys.
baunya cabai banget guys. Ini ada suiran ayamnya, ini ayam. Ayamnya nggak ada rasanya guys, nggak dikasih bumbu kayaknya. Ada bawang goreng, bawang gorengnya enak. Terus ada pangsitnya juga, ini pangsitnya lumayan banyak ya guys. Oke, selanjutnya akan kita coba kita review rasanya ya guys. Maaf ya, jangan pada ngiler ya. Oke, kita review rasanya. Lumayan. Selanjutnya tapi rasanya tetap enak yang itu sih guys, ini sebelah. Untuk harganya yang ya hampir sama sih, nggak apa-apa buat kita coba lagi. Jadi ini tuh kayaknya cabai-cabainya ini tuh kayak cabai bon cabai deh, jadi bukan khasnya. Oke, kita coba yang nggak pedes ya guys, yang original ini penampakannya. Kita coba. Ini nggak ada kecapnya ya guys ya, yang original. Oke, kita coba. Manis. Oke guys, cukup sekian. Kalau menurut aku sih lebih baik beli yang di sebelah, yang tempatnya styrofoam itu loh guys. Sekian review dari aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.